Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengecek apakah akun WhatsApp kita dipakai orang lain atau istilahnya digunakan orang lain ya. Nah, caranya adalah cukup mudah. Pertama, silakan buka aplikasi WhatsApp teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp Business sama saja. Kemudian silakan pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya di situ ada perangkat tertaut ya. Teman-teman bisa klik aja perangkat tertaut. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Saya sudah login di beberapa akun. Nah, apabila WhatsApp teman-teman itu dipakai orang lain atau bahasanya disadap ya. Disadap, maka teman-teman itu bisa mengeceknya di bagian sini. Nah, untuk mengeluarkannya apabila ada yang mencurigakan ya teman-teman, misal di sini ada yang mencurigakan, teman-teman bisa mengeluarkannya dengan klik aja Chrome-nya ya, misalnya seperti ini ya, teman-teman klik aja seperti itu. Maka di sini teman-teman bisa melihat terakhir aktif di tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian silakan teman-teman pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas untuk mengeluarkannya. Nah, kemudian tinggal klik aja hapus perangkat ya, maka nanti teman-teman bakal ke-logout di device yang sudah dikaitkan ya sebelumnya oleh orang lain ya, atau dihack. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.